Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya di channel Arjano Crypto. You <laughs> hahaha. Why? Apa kabar hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, okay. seperti Bitcoin dan beberapa koin lumayan banget nih dalam waktu 24 jam terakhir. Solana lebih dekat lagi ke angka ratus ribu atau ke 1 juta rupiah. Sepertinya Solana dalam dua minggu terakhir ini trennya masih kencang banget. Kemudian Shiba Inu, Tron, kemudian Cardano, SRP, Ripple yang hari ini lumayan banget gitu ya. Dalam waktu 24 jam terakhirnya Oke okay. Seperti biasanya Hari ini Saya akan memberikan informasi Dan membahas sebuah cryptocurrency Atau token yang sudah berkomentar Di channel youtube saya Bang Untuk token ini Oke okay. Tapi ingat ya Tetap disclaimer Dan Dior Kenapa? Karena oleh keuangan kong kalian sendiri Karena bermain itu sangat beresiko Bisa naik sampai dengan ribuan persen Bisa juga langsung hilang Yes Langsung saja Ini dia tokennya PP2.0 Oke okay. Kayaknya udah berapa kali Saya bahas ini Dan hari ini Lagi kencang banget nih Wow Di antara beberapa koin dan koin meme PP2.0 ini tren dia dalam 30 hari terakhir itu hampir ke 1000%. Wah, kencang banget ternyata ya. Bahkan dia sudah melakukan kill zero dua kali sejak dia berdiri sekitar beberapa bulan yang lalu dua PP2.0 ini. Kalau kalian mengikuti PP2.0 pas pertama kali saya bahas, kayaknya hari ini kalian udah tinggal kipas-kipasnya aja ya. Untuk marketnya juga udah nggak diragukan lagi. Mereka sudah terdaftar di beberapa pertukaran teratas, termasuk seperti KuCoin, tier pertama nih ya. Kemudian Bybit, ada di Maxi Global, ada BitGet, LBank, BitTrue, Bitma, Digifinex, dan beberapa pertukaran lainnya. Yes, kalau kita lihat di websitenya, wow, rame banget nih, PP koinnya banyak banget nih di dalam website mereka ya. PP koin ini biasanya warna hijau, yang asli ini PP 2.0 warnanya kuning ya. Bro, saya kembali melewatkan PP, inilah kesempatan kedua kalian. Oke, meluncurkan inovasi dan petualangan tingkat berikutnya dengan perpaduan kemajuan mutakhir dan inovasi yang menakjubkan, mereka juga menghadirkan semua yang kalian sukai dari PP yang asli dan bahkan menggabungkannya ke dalam dimensi kegembiraan yang benar-benar baru. Oke, okay, di sini gambar logonya lucu banget. Kayaknya benar-benar PP next selanjutnya ya. Oke, okay, 1% buat pembelian maupun penjual buy atau sell Dengan totalnya supply-nya sekitar 420 triliunan ya, kurang lebih lah ya. Kemudian NFT-nya mereka sudah meluncurkan NFT. NFT ini semacam revolusi terbaru dalam dunia mereka di PP 2.0 ini. Ini beberapa NFT juga, ini sudah bisa diperjualbelikan, oke. Tapi saat ini kayaknya kalau untuk harga NFT nanti dulu deh ya. NFT kan lagi nggak berharga banget gitu ya, beda banget sama beberapa bulan yang lalu. Akhir-akhir ini NFT malah tidak ada harganya ya, saking murahnya. Ini beberapa tampilan NFT mereka dari pp 20 Oke, okay, kalau ke sini uh, ada beberapa tampilan juga yang bernuansa meme coin ini. Kalian juga kalian bisa lihat di Telegram maupun Twitter mereka, karena di sana mereka selalu update tentang sistem pembakaran maupun terdaftar di beberapa pertukaran, termasuk yang baru-baru ini mereka bakal terdaftar di Huobi Global, nah atau di HTX Exchange. Wow, mungkin nextnya bakal lebih besar lagi, mungkin seperti Kraken kemudian Gemini, kemudian Bybit udah ya, kemudian Coinbase atau seperti Binance. Nah, kita tunggu aja ya. Yes. Mungkin itu aja sampai kembali kalian semua. Ingat-ingat ya, semua ingat, ingat yang disclaimer warna dan dealer. Kenapa? Karena kalau karena kalian sendiri, selalu gunakan aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan biloris, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.